Halo sobat pemula, ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips cara memilih burung perenjak bahan yang prospek diombyokan. Gimana keseruannya? Ikuti terus dan jangan di skip, oke? Oke, sekarang saya ada di kios burung apa ini? RN Bershop ya, yang beralamat di Kecamatan Gembong Pati, Jawa Tengah. Jika kalian main ke Pati, jangan lupa mampir ke sini ya. Di sini banyak banget burung-burung bahan prospek dan pastinya murah banget ya. Oke, kita lanjut pilih-pilih dulu ya. Oke, tips yang pertama, jika kalian memilih burung perenjak dari ombyokan, pastikan kalian memilih burung perenjak yang sehat dan yang paling agresif, biar nanti kalau kita rawat jadi cepat gacor ya. Ini burungnya kelihatan sehat semua, dan ini perenjak semi lokal Jawa ya. Untuk soal mental dan suara pastinya mantap jiwa. Untuk tips yang kedua, saya sarankan kalian jangan sampai salah pilih jenis kelamin perenjak ya. Misalnya kalian mau pilih jantan, taunya dapat betina, dan sebaliknya kalian mau pilih betina, dapatnya jantan. Dan kalian juga harus tahu cara membedakan perenjak jantan dan betina. Untuk tips yang terakhir, kalau kalian memilih burung perenjak, usahakan pilih yang ekornya ditumpuk seperti huruf I ya, atau tidak merentang seperti kipas. Karena apa? Karena kebanyakan burung perenjak yang ekornya ditumpuk jadi satu seperti huruf I, itu salah satu ciri-ciri perenjak yang prospek. Oke, sekarang saya pilih untuk yang betina dulu. Ini saya sudah dapat, saya semprot ya. Saya semprot biar basah, biar gampang nangkapnya ya. Kita ambil. Kita ambil pelan-pelan, jangan sampai mengganggu burung yang lain ya, karena bisa tambah stres burung yang lain. Kita sisihkan dulu di sangkar, habis itu kita cari yang jantan ya. Oke sobat pemula, ini saya sudah dapat yang jantan ya. Ini saya pilih yang ini nih, yang ini, yang gak punya ekor nih. Biarpun dia nggak punya ekor, dari tadi dia yang paling agresif ya. Kita semprot dulu biar basah, nangkapnya biar gampang juga ya. Semprot. Kita semprot biar basah dulu. Oke cukup, kita ambil ya. Kita masukin ke sangkar juga ya. Habis itu kita bungkus, kita bawa pulang. Oke. Oke sahabat pemula, itu tadi keseruan saya pilih-pilih burung perenjak bahan diombyokan. Dan jika kalian suka dengan tips-tips dari saya, silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.